The opening of AGPF 2011 marked by a special pre-program festival called Dancing on the Bay. This pre-festival designed to welcome all participants and partners to Ambon. Everyone boarded on a made-up dancing and potluck floor on a rented ferry named Teluk Ambon. On the ferry, everyone was made to enjoy the evening on the beautiful Ambon Bay. Toto Buang musicians played Maluku songs after songs to serenade the guests. But only when a traditional song from Batak, North Sumatra, called Maragam Ragam was played, people started to dance. They did Pocho Pocho, Katreji, and more. The evening on the bay was closed with everyone singing the popular people's song from Maluku called Gando. For Maluku, jiwa raga kami. Mari moi ngoni futuru lagu ngabang kawedo kiga bela katong samua pasudarae katong samua satu darae satu nama satu suku satu. Yang pasti ada satu pencerahan di Ambon bahwa jangan sampai kalau kita bicara Ambon hanya terlihat dari segi kerusuhan saja, saling ribut, saling gontok-gontokan, saling bermusuhan. Tapi dari musik justru kita berbicara sesuatu yang lain. Kita bicara kedamaian, kita bicara satu otoritas yang lain dari musik. Kita bicara satu bahasa yang lebih universal. Dengan musik kita tidak melihat ada perbedaan. Iya, karena kemarin ada kerusuhan sebenarnya sempat bertanya-tanya apa event ini jadi gitu, tapi gue yakin lah mudah-mudahan ada event jazz ini kan bisa menyatukan lagi warga Ambon. Jadi musik kan bahasa universal, semua bisa bersatu. Jadi di acara ini mereka semua nonton sama-sama, nggak ada lagi perpecahan, nggak ada lagi kerusuhan, mereka tetap bersatu di acara lewat acara musik Ambon Jazz ini. We started a project a few years ago called Batavia, which is our latest CD, which basically talks about my family's history here in Indonesia. And it's been a big part of our culture and my family. And because my mother's family also spent time in Japanese prison camps, we wanted to give them a little bit of, we wanted to tell their story, so to speak. And I know that the people in Ambon and the Moluccans have something to share with the Dutch. They suffered as well. So hopefully this is a chance to come out and do something positive, make peace and tolerance for everybody. Kalau buat saya sih, saya melihat sisi lain ya, Ambon itu sebagai apa? Sebagai kalau buat Indonesia ini istilahnya target wisata yang lumayan harus dikembangkan dan sangat bagus gitu ya.
karena Ambon itu kalau buat saya itu sangat cantik dan sangat apa pinggir pantai gitu kan, dan juga culture-nya itu kan istilahnya erat banget dengan musik. Jadi istilahnya nggak ada orang Ambon yang nggak bisa nyanyi atau nggak bisa main gitar. Pasti kalau saya lihat Ambon itu kayak ngelihat apa, ngelihat orang black di Amerika ya, dan rata-rata orang hitam itu musikalitasnya serta apa soulnya itu sangat kental, sangat sangat luar biasa. Jadi saya sih sangat-sangat senang dan sangat mendukung sekali Ambon ini, karena Ambon ini agak berbeda ya dengan kota-kota di Jawa gitu. Ambon itu ya itu mempunyai musikalitas yang tinggi buat saya. Coba bilang beta ni kurang di ajang ini buat Dodi kebangkitan musik Maluku. Bahwa musik Maluku itu berarti dia harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Bisa mengerti toh? Jadi Dodi merasa dengan Dodi dan teman-teman dikasih kesempatan untuk mengisi acara di Ambon Jazz Plus, berarti suatu kehormatan buat musik daerah, bukan buat Dodi pribadi. Dengan ada pencanangan itu, dengan adanya prasasti yang besar itu, kita didukung, satu, didukung sama, maaf, kotoran punya bapak-bapak yang ada di atas ini, atau masyarakat pada umumnya, mendukung kita nggak? Jangan mereka cuma bilang, oke, itu musik, tapi penyanyi-penyanyi daerah dianggap masih nomor dua. Yang kita rasakan sekarang itu, bahwa musisi Maluku masih dianggap nomor dua. Sehingga, maaf kata, mungkin Dodi agak sedikit arogan berbicara, ajang-ajang pemerintah daerah mengadakan acara-acara yang diundang dari luar. Padahal penyanyi ratusan ribuan di kota Ambon ini. Kenapa sampai orang berkali bilang gini, kenapa harus keluar dari Ambon dulu baru bisa top? Kenapa harus di Jakarta baru bisa top? Kenapa tidak dari Ambon bisa top? Nah itu dulu diperjuangkan itu. Diperjuangkan mati-matian itu. Kalau kita dari Ambon pun kita bisa top. Nyanyi lagu daerah pun kita bisa top di nasional maupun internasional. AGPF is not an event, but rather a program to contribute in changing paradigms and build generations. AGPF is significantly growing as an organization, year after year. Visit Ambon during Ambon Jazz Plus Festival in October 11 to 13. Ambon is where all musicians are welcome.